Hai guys. Hari ini kita bakal mukbang martabak, guys. Aduh, ini enak banget ya pasti. Iya, ini kesukaannya Zainal nih, guys. Tapi kita bakal makan berapa bungkus nih, Yang? Satu bungkus? Kurang. Berarti dua bungkus dong? Dua bungkus lah ya. Mantap. Kamu bisa habisin nggak kalau dua bungkus? Insya Allah bisa. Lagi lapar nggak ini ya? Wah, lapar banget aku, Yang. Sama nih, guys. Aku juga lagi lapar. Biasanya kalau martabak itu aku sukanya daging sapi, guys. Kalau kamu apa, Yang? Palingnya martabak spesial gitu kan? Iya, dagingnya ya, tuh mau ayam sapi, apa sapi? Sapi juga sapi. Suka. Sapi. Kalau kalian sukanya martabak apa, guys? Komen di bawah ya. Sekarang ini kita bakal cari martabaknya dulu, guys. Ini kita cari di mana ya, Yang? Nggak tahu, kita nanti muter-muter aja dulu. Kalau ada jualan di pinggir jalan, kita beli. Tapi hari ini kita cuma berdua, guys. Soalnya Putri nggak ikut, Putrinya lagi belajar di rumah. Putri tuh pinter, guys. Selalu juara di kelasnya. Di mana ya yang enak? Ada, tapi jauh, guys. Ini kita mau cari yang paling deket aja deh. Kita bakal coba apa martabaknya enak apa enggak. Kalau makan martabak itu aku lebih suka pakai cabai daripada saus. Kalau Zainal ini kalau makan cabai sama martabak kayak makan kacang, guys. Keletus gitu. Aduh, aku udah nelan ludah ini. Pengen cepet-cepet nyoba martabak nih, Yang. Ya, ntar lu sabar, masih nyari nih, guys. Aku lapar sekali nih, guys. Soalnya banyak sekali dari kalian yang minta, "Kak, coba mukbang martabak dong." Oke, hari ini kita bakal kabulin mukbang martabak. Oke, guys, sekarang kita udah nyampe di tempat martabaknya. Nih, guys. Kita mau beli martabak di sini, guys. Ya, ini kita bakal lihat menunya apa aja yang ada di sini. Jangan lihat ya. Ini ada biasa ayam, sapi, ayam jamur. Oh, banyak banget nih, guys. Kamu mau yang apa, Yang? Sapi. Yang sapi? Ya. Mau yang sapi yang biasa atau spesial? Sapi spesial. Sapi spesial satu. Ya. Terus satunya apa lagi? Apa lagi? Mau ayam sosis atau sapi sosis? Mau apa? Samain aja. Oh iya, ya. Kalau gitu, kakak mau spesial ayam dua ya? Martabaknya sisa satu. Ya, martabaknya sisa satu, Yang, gimana? Sisa apa itu? Sisanya apa, Kak? Biasa aja. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu, yang sapi biasa ya. Sapi biasa satu. Cuma tinggal satu, Yang. Tinggal satu. Apa yang satunya mau ini, terang bulan? Ya, kamu bisa makan terang bulan? Gak suka terang bulan. Terus gimana dong? Satu aja? Satu aja dah. Ya udah kalau gitu, satu aja gak apa-apa ya. Iya. Guys, martabaknya tinggal satu, guys. Tinggal satu, guys. Apa kita ini terlalu malam? Tapi nggak terlalu malam sih. Tapi memang ini langgananku. Biasanya aku beli di sini tuh memang enak soalnya martabaknya, laris guys. Di sini ya? Betul. Jam segini udah habis, guys. Jam 10 udah habis. Ya nggak apa-apa lah, satu aja ya, teman-teman. Nggak apa-apa, satu aja ya. Nanti kita habisin lah pokoknya. Betul. Kita tunggu dulu ya. Guys, ini penggorengannya besar banget ya, guys. Ini panas ya, Mas? Panas, Mas. Panas. Kalau yang untuk lebarnya lebarin tuh harus belajar dulu ya, Kak, ya? Belajar mungkin sekitar 7 harian udah bisa. Oh gitu. Tergantung. 7 hari udah bisa. Kamu bisa nggak ya? Kalau cuma ngocok-ngocok gitu bisa. Ngocoknya aja bisa. Ngocoknya aja bisa. Boleh, Mas, ngocok, Mas, saya, Mas. Boleh. Guys, kalau cuma ngocok-ngocok gini bisa kok, guys. Jangan jadi tukang martabak nih, guys. Gimana, cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Ini dipotong ya, Mas? Potong, Yang. Boleh dipotong, kita kan lagi potong. Gak bisa, Mas. Aduh, Mas, maaf, Mas, dia emang seneng ngerusak. Oh, tuh, Mas. Gitu caranya. Nah, gitu tuh, caranya ya. Ayam, mau, Mas? Kenapa? Gak apa, tambahin daging ayam. Mantap. Mantap. Kelihatan, guys, mana yang profesional, mana yang gadungan ya, guys. Amatir, saya, teman-teman. Gak apa, kita lihat aja masnya ya. Harus cepet gitu, Yang, bisa gak kamu? Gak bisa, aku bisa masak tapi gak bisa secepet sampai masnya ini. Cepet banget tangannya, Yang. Kalau Zainal yang buat kayaknya 1 tahun gak selesai deh, guys. Mas, Zainal ini digoreng aja, Mas.
jangan. Ini proses mau dicemplungin, guys. Belum, masih mau dilem. Ini loh, aku suka banget, guys. Oh, melihat yang ini, nah. Dipipihin bisa kayak keplik. Iya, ini maksud aku. Nah, coba, Mas. Coba aku lapin dulu tanganku. Gimana caranya, Mas? Nanti itu selesai itu. Diputer aja ya? Puter aja. Gitu gak sih? Putar ya? Rusak! Rusak! Rusak, Mas, tolong! Rusak, Mas, tolong! Kamu ini malah jadi buat rusak ya? Untung Masnya bisa memperbaiki nih, guys. Itu padahal gampang. Kelihatannya gampang, tapi kok susah banget ya? Nih, Masnya udah lama. Udah lama, Mas? Jangan di mata, Mas. Udah ada 3 tahun. Udah 3 tahun, udah nih, masih bisa. Nanti kita belajar lah bikin martabak. Nanti kita buat prakteknya martabak mini ya. Oke, siap ya. Kayak selimut, guys. Wow. Oh, ini tadi wangin aja ya. Baunya enak ya? Iya, enak ya. Kita lihat Masnya aja tadi. Jadi martabak sapi kita, dan ternyata masih ada nyelip satu adonan, guys. Jadi kita bisa dibuatin, tapi yang rasa ayam nggak apa-apa deh, guys. Jadi kita bakal mukbang 2 martabak. Tuh, guys. Dipotong-potong tuh. Aku udah lapar banget, Yang. Sama, Yang. Baunya enak banget, guys. Guys, sekarang aku mau nyoba motong daun bawang ala-ala Masnya nih. Oh, hati-hati. Bisa nggak kamu? Nggak bisa, ternyata susah. Kalau lihat Masnya gampang, aku bisanya pelan-pelan gitu, guys. Yaudah, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Kamu biasanya pakai cutter ya motongnya? Enggak, bisa, tapi nggak segede ini pisaunya, guys. Kayak Mas itu kayak cuk-cuk-cuk gitu loh. Tapi udah, ternyata susah juga. Biar Mas yang Mas, aku nyerah, Mas. Ternyata susah. Nggak segampang kelihatan kita, guys. Coba lihatin, Mas. Jarinya kepotong, Mas. Udah sekali kali kena potong, Mas. Ternyata udah sering, guys, kena potong. Makanya kalau mau biar bisa juga harus gitu. Dipotong dulu jarinya. Iya, berarti. Tapi memang, guys, biasanya kalau tanya aja sama ibu kalian, kalau beli pisau pasti tangannya itu pernah jadi goresan pisau barunya. Tapi tetap hati-hati ya, teman-teman ya. Ya, tetap hati-hati ya, guys ya. Harus diawasi sama orang tua. Betul. Lu cuma bantu ngaduk aja. Ini pakai bumbu? Udah. Oh, udah. Mbak. Gimana sih gini ya? Kayak ngaduk telur biasa nih, guys. Coba lihat di sini, Yang. Kalau aku yang jualan, laku nggak, Mas? Oh, laris, Mas. Oh, laris, guys, katanya. Jadi, ini udah selesai nih, guys. Aku aduk. Mau nyoba ini nih? Coba yang ini. Mau nyoba. Ntar aku lap tangan dulu. Gimana sih? Gimana? Coba dulu. Oh, lumayan. Lumayan. Iya. Gimana itu, Mas? Gak bisa, guys. Susah. Ini Masnya aja deh yang ahli. Aduh, ternyata gak bisa. Tapi gak bisa ngawur gini ya, Mas? Ada ini, ada teknik. Ada tekniknya ya? Oh, gitu. Gimana? Harus lemes sih tangan. Oh, harus lemes. Kalau udah terbiasa baru. Oh, harus dididik. Nah, kan guys, lihat tadi tik. Kayak enak banget gitu loh, guys. Nah, tinggal diputar-putar gitu. Putar. Itu nggak robek dia, Mas? Enggak. Pernah nggak, Mas, pas diputar gitu, terus di habis itu nyumplak ke kepala gitu? Jangan sampai. Oke, guys, kita tunggu martabak kedua kita selesai. Lapa!
lapar. Seperti biasa, intro sebelum makan kita seperti itu, guys. Ya, ini masih kosong ya, guys? Masih kosong nih, guys. Sekarang kita bakal taruh martabak. Waduh, ini martabak yang tadi, guys. Baunya yang enak banget. Ini panas apa banget. Ini? Aduh, panas banget ini. Panas banget, langsung aja ya, guys. Aduh. Kita tadi udah cuci tangan. Langsung aja teman-teman kita masukin. Kita tumplokkan dah kamu tumpuk. Nanti yang menata ya. Guys, lihat guys. Masih panas, guys. Masih ada asapnya ya. Asapnya masih ngepul-ngepul, guys. Oke, kita tata langsung. Panas banget, guys. Aduh, panas sekali. Kalau Zainal ini kuat nih, guys. Soalnya dia suka panas. Kalau aku kebalikannya ini, nggak kuat, guys. Kalau ini aku suka panas, guys. Aduh. Mana yang satu lagi? Cepet. Aku udah lapar banget ini. Guys, banyak banget, guys. Lihat teman-teman, banyak banget martabaknya, guys. Kita beli apa itu, dua bungkus tadi. Dua bungkus, guys. Dan jangan lupa cabai. Banyak banget cabainya, guys. Mantap, guys. Iya, cabainya banyak banget. Nih, kalau mau Zena kan suka saus, guys. Jadi aku mintain saus tadi. Oke? Enggak. Dia saking fokusnya, guys. Mukbangnya oke. Okay. Jadi kalau gitu, sekarang kita mau makan. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Amin. Tanganku kotor ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung mukbang ya, guys. Aduh, gak sabar aku, guys. Aku sabar, tapi aku mau minum dulu, guys. Oh gitu. Aku langsung nyobain dulu ya, Yang. Enak, Yang. Enak banget, guys. Dua, aku lapar sekali. Sama martabak. Sama martabak. Sama cabai. Guys. Enak banget ya, guys. Ini cabainya yang jangan kayak makan kacang, guys. Aku kalau martabak kayak gini suka banget, guys. Kalau yang satunya martabak apa, terang bulan. Aku gak begitu suka terang bulan. Aku guys mau coba suka terang bulan suka. Terang bulan suka. Langsung lah setelah hap. Pedas. Ini langsung satu. Enak banget. Yang ini yang kamu minum ya? Minum. Jangan lupa guys, kalau kita lagi mukbang, kalian harus sediain makanan, guys. Harus beli martabak sekarang juga. Seperti biasa guys, minumku teh botol. Kalau aku itu guys, sukanya fruity. Yang kalian sering bilang, kak aku fokus nih sama Free Fire. Ya memang kalau fruity itu gambar belakangnya Free Fire, guys. Kemarin kita udah mainin Free Fire. Jangan lupa ditonton ya. Ayo yang lagi yang, habisin yang. Nih guys, ya ampun, kayak makan kacang, guys. Nanti habisin cabainya. Aduh, nggak kerasa kenyang ya? Udah kenyang. Aku belum berasa kenyang nih, guys. Belum. Lagi. Kalau kalian suka martabak apa biasanya teman-teman? Aku sate. Ya martabak ini dari mana sebenarnya sih? Sukanya di seluruh kota juga banyak. Kayaknya di seluruh daerah ada ya guys martabak kayak gini. Sama kayak nasi goreng lalapan gitu. Betul. Berarti next bisa yang kita mukbang lalapan. Kalau kalian setuju komen di bawah guys. Beli menu semua yang di lalapan. Betul. Boleh juga tuh idenya. Ini aku coba satu hap ya. Satu hap. Wuih. Penguguh. Ini besar banget nih. Gak tau temen-temennya, waduh kalau ngubang kayak gitu enak banget. Kalau martabak ini paling enak banget itu dikletus sama cabai, guys. Bener ya, aku. Bener. Kenapa gitu ya? Cabainya lagi.
Aku akan cabai nih guys. Gede sekali nih. Isinya daging nih guys. Banyak sekali. Pantesan guys, yang isinya daging kok hilang, ternyata dimakan Zainal semua. Oh gitu. Ini tinggal yang pantatnya ada keripiknya tuh loh guys. Oh ini dapet aku guys. Jika kucing nggak dikasih. Kan kita nggak bawa cek ke kucing. Gitu. Dikasih di rumah nggak mau dia gini. Nggak mau dia kalau martabak nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kayak sekali ciko kucing guys. Maunya dia itu guys sosis. Oh sosis. Sosis mau dia. Oke nanti kita mau bak sosis aja ciko kucing. Ada ciko kucing. Wah enak tuh seru tuh guys. Yang. Kenapa? Kurang. Nggak. Kalau keseratan ini nggak enak kalau nggak air putih guys. Kan ada minum tadi udah. Aku pengen air putih. Mau beli minum? Putih. Air putih ya. Aku tadi lupa air putihnya. Tunggu sini ya guys. Sama sekalian untuk cuci tangan nanti. Aku mau beli air putih dia guys. Tunggu sini ya. Enak guys. Guys. Sebenarnya aku nyuruh Zena beli air putih itu karena aku mau masukin tomat guys. Aku tuh udah nyiapin tomat. Aku udah nyiapin slice tomat guys. Aku mau masukin yang paling tipis aja biar gak kelihatan ini. Nih aku masukin ke dalam sini, terus kita bakal suapin Zainal. Oke, masuk. Please, masuk. Oke, biar gak ketahuan. Oke, bentuknya sempurna. Duh, biar gak kelihatan, kita masukkan lagi, cek. Kita tunggu Zainal, kita sambil makan. Nih guys. Tanya. Iya. Pedas. Bukain tolong lu. Aduh. Main caranya buka. Susah sekali tanganku licin guys. Tangannya jangan licin. Untung ada ini tadi minimarket deket. Belum. Kamu sendiri dah. Kenyang. Aduh, udah kenyang nih. Biasanya itu kita ada sisi-sisi romantis di dalam video. Sekarang aku bakal nyuapin kamu. Romantis? Iya, umu-umu gitu. Umu-umu katanya. Kamu suapin aku? Iya. Yang sapi lo ya? Iya. Oke. Oke guys, sekarang aku disuapin sama si Vina biar uwu katanya. Ini cabenya. Oke, mana cabenya? Ini guys, kita suapin Zainal. Aduh. Ini sapi. Sapi. Oke, 1, 2, 3. Apa itu, eh? Oke, enak banget rasanya, eh. Cuci banget apa itu? Tomat yang. Ya ampun gimana sih? Kenapa kasih tomat itu loh? Aduh. Aku celupin tomat tadi. Aku udah bawa dari rumah. Aku slice apa potong iris tipis-tipis. Terus aku selipin deh. Ya ampun, itu gak romantis kalau kayak gitu gak enak lah. Loh, itu romantis kan aku nyuapin. Alah, udah kayak gini ah males aku ah. Itu gak romantis namanya gimana sih orang aku gak suka tomat loh kamu kasih tomat. Loh ini untuk menaklukkan rasa takutmu. Udah ah males aku kayak gini banyak pulang-pulang ah. Oh.